lagi di channel Ezir Entertainment. Buat kalian yang sudah nonton video saya sebelumnya, pasti kalian sudah tahu kenapa muka saya seperti ini. Iya teman-teman, barusan saya habis bikin tutorial make up karakter gambar semangka di muka. Jadi buat kalian yang belum nonton, nonton video sebelumnya ya. Nanti saya kasih link di atas, silahkan ditonton. Jadi, di video kali ini, aku akan bikin tutorial hapus makeup pakai produk dari Pixi. Jadi ini bukan endorse ya teman-teman, ini emang asli aku pakai Pixi untuk hapus makeup sehari-hari. Jadi, kebetulan saya barusan habis bikin video tutorial makeup, jadi sekarang aku akan hapus dan aku akan bikin videonya juga buat kalian. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan bagi yang baru gabung, selamat datang. Dan jangan lupa juga di subscribe. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, di sini aku akan jelasin dulu satu persatu produknya. Yang pertama adalah Pixi Milk Cleanser Brightening. Jadi tulisannya di sini dia bisa mengangkat make up, kulit tetap lembab dan tampak lebih cerah. Coba nanti kita buktikan ya. Apakah nanti kulit saya jadi lebih cerah atau tidak? Nanti kita buktikan. Dan yang kedua adalah Fresh Toner Brightening. Dia juga di sini ada tulisan kulit terasa segar dan tampak lebih cerah. Jadi dia itu kemasannya warnanya putih bening, sedangkan yang ini warnanya putih tapi dia tidak transparan. Kalau yang ini transparan. Aku kalau bersihin make up pakai dua ini aja. Habis aku pakai ini, biasanya aku baru cuci muka. Sekarang kita mulai aja. Yang pertama kita mulai dari milk cleanser. Biasanya aku pakai ini dulu. Kita lihat seperti apa teksturnya. Coba kita ditaruh. Jadi dia kayak mirip kayak body lotion teman-teman. Baunya pun sama seperti body lotion, cuma seger, ada seger-segernya. Kita ratain dulu di muka. Kita pakai separuh muka dulu ya. Jadi dia itu rasanya nggak panas, dingin, segar. Apalagi pas bersihin ya, kita pakai kipas. Maaf ya teman-teman kalau berisik. Karena ini di samping jalan tempatnya. Jadi aku bersihin sambil aku baca keterangannya ya. Di sini itu tulisannya kulit bersih adalah awal untuk mendapatkan kulit tampak lebih cerah. Iya. Tuh. Langsung terangkat ya, teman-teman. Langsung terangkat. Tuh, aku pakai eyeliner aja langsung hilang. Padahal aku itu eyelinernya waterproof ya. Jadi dia mengandung 2 White Bright dari paduan natural whitening powder dan derivat vitamin C. Oh, ada vitamin C-nya ternyata. Membuat kulit tampak lebih cerah katanya. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini aku masih pakai make up dan yang ini udah aku bersihin pakai milk cleanser yang tadi. Gimana menurut kalian? Ampuh nggak?
menurut aku sih lumayan ampuh ya. Cuma aku kan karena belum pernah nyobain produk lain selain Pixi, jadi aku nggak tahu, nggak bisa bedain Pixi sama produk lain itu mendingan mana. Cuma nanti kapan-kapan kalau aku produk yang ini udah habis, aku akan beli produk lain sekalian aku akan review ke kalian. Jadi kita bisa bedain. Sekarang kita lanjut untuk yang sebelah kanan. Jadi kalau kita cuci muka, abis make up terus langsung cuci muka, itu biasanya nggak langsung hilang make upnya tentu. Nggak langsung bersih, masih ada sisanya. Biasanya aku kalau abis make up atau abis pergi jalan-jalan, make upnya aku hapus dulu pakai ini, baru aku cuci muka. Hilang kan? Rasanya itu di muka segar banget, enteng. Oh iya, aku lupa lipsticknya. Di bibir juga dia gak kapit. Kita tinggal bersihin aja. Biasanya kalau yang tadi pas part pertama itu belum bersih, biasanya ini masih ada sisa-sisanya. Jadi dia itu kayak double bersihin gitu. Jadi lebih bersih banget. Kayaknya ini udah bersih. Udah bersih ya. Kan? Jadi kalau udah bersih seperti ini, rasanya tuh enak banget, segar. Kulit tuh rasanya kayak enteng. Soalnya kita kan kulitnya kalau kena make up kayak dempul gitu ya. Walaupun aku kalau pakai make up enggak dempul-dempul banget. Tapi rasanya kalau copot dari make up tuh rasanya enteng, apalagi kalau habis pakai fresh toner kayak tadi. Rasanya tuh enteng kayak muka dikasih air es. Ya, jadi inilah muka aku. Muka polos, enggak pakai lipstick, enggak pakai alis. Enggak pakai Oke, teman-teman, gitu aja video kita kali ini. Jangan lupa di like video ini ya, dan jangan lupa di share ke sosial media kalian. Sampai jumpa.